Bang, bang, abang tengah buat apa tu? Oh, aku tengah tengok rim baru untuk Proton X70 2025 facelift ni. Okey. Kalau kau nak tahu, selain rim yang cantik yang 19 inci ni, ada banyak lagi benda baru kat X70 ni. Nak tengok apa? Jom. Huh, cantik betul kan? Okey. Ni adalah rupa baru untuk Proton X70 facelift 2025. Okey. Kau perasan tak apa yang lainnya? Okay, first sekali, lampu depan. So, lampu ni kita pakai full reflector LED tau. Okay, yang sebelum ni kita pakai LED projector. Tapi sekarang kita tukar kepada reflector LED lah. So, yang seterusnya, design grill yang nampak sadar. Nampak sadar, nampak lebih tegap. So, kat sini dia ada macam bentuk diamond. So, nampak lebih premium, nampak lebih mahal lah untuk kereta ni. So, depan pun satu set bumper baru. Dia punya piano garnish ni, dia bersambung sampai ke sini. So, dia nampak kereta ni lagi lebar lah. So, LED ni, dia punya fog lamp ni pun yang baru. Ni automatic tau. Yang ni kalau kita pusing steering ke kanan, dia akan keluar lampu sebelah kanan. Kalau ke kiri pun, dia akan keluar ke kiri lah. Okay, selain tu, bonet depan pun yang baru. So, dia ada jalur-jalur kat sini untuk nampak muscle lah, untuk bagi kereta tu lebih nampak muscle. Okay, selain daripada ni, dalam pun kita ada buat perubahan juga. Jom. Okay, selain belah depan tadi yang menarik tadi, kita masuk belah dalam pula. So, first kali kita akan tengok satu set steering yang baru lah. So, steering ni dia lebih nampak lebih sporty lah kalau nak bandingkan dengan design lama. Selain steering, dia punya head unit lah. So, yang ni kita bagi yang lebih besar. So, kalau macam sebelum ni, dia macam ke dalam sikit. Tapi yang ni kita bagi floating screen 12.3 inci. So, dia punya paparan lagi clear nak compare dengan model yang sebelum ni lah. Okay, selain tu, seat pun kita buat penambahbaikan. Yang ni kita pakai Nappa leather, stone grey. Dia punya warna dia sama macam Dotrim pun sama, stone grey. Tapi yang ni untuk variant yang premium dengan premium X sahaja. Okay, selain tu, kita tambah lagi ambient light. So kat depan ni ada ambient light. So kalau waktu kita drive malam-malam, so kita boleh nampak cahaya yang lembut lah. So yang ni dia boleh, kita boleh setting banyak cahaya, ataupun cahaya ni dia boleh ikut rentak muzik yang kita mainkan dekat kita punya head unit lah. Okay, selain tu, saya nak cerita sikit pasal gearbox. So model ni kita still pakai 7-speed dual clutch transmission. Cuma kita setting balik dia punya gearbox dia. So gearbox ni dia lebih jimat minyak. So dia lebih smooth. Pertukaran gear tu lagi baik lah nak compare yang sebelum ni. Okay, untuk bahagian belakang pula, kita tukar bumper baru tau. So bumper baru kalau boleh tengok kat sini, so dia lebih sporty kalau nak compare dengan design lama lah. Okay, kalau anda nak tahu lebih lanjut pasal model baru X70 facelift ni, boleh datang ke Proton Jalan Kapak, jumpa saya, kita boleh test drive sekali. Jom, saya nak tidur dulu.